Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Latif Osman. Lebih dikenali dengan Latif lah. Kedai ini dah 31 tahun. Memang dekat sini? Sini. Mula-mula warung. Warung lepas tu besar sikit-sikit-sikit. Jadi kita buka kedai makan Kak Esa ni dari tahun 1990. Ini dah tahun yang ke-31 lah. Permulaannya kita buka bawah depan kedai betul. Bawah tengah lampu. So dia macam stall burger. Macam drive-thru punya style dulu. So kita jual dulu. First kita punya menu ialah mi goreng kerang dengan roti canai. Dekat sini. Sepanjang PKP ni, kerajaan benarkan kita buka pukul 8 pagi sampai 8 malam. So kita buka dari pukul 8 pagi sampai 8 malam. So pagi tu kita ada breakfast, roti canai apa semua. Lepas tu kita pukul 10, kita start dengan nasi kandar sampai habis. Normally nasi kandar akan habis pukul 6, 6, 6, 5, 7 lah kita. Kalau bukan PKP, pukul 4 sampai pukul 2 pagi. Waktu petang lah. Okey, nasi kandar kita ada telur sotong, telur ikan, kita ada ikan tenggiri, kita ada ikan bawal, kita ada daging hitam, ayam bawang, ayam madu, kambing, lepas tu kita ada udang, sotong. Sotong kita memang besar-besar. Cukup terlentang ya atas meja. Pada awalnya ada terkesan sikit. Sekarang ni alhamdulillah walaupun tak dapat full, kita at least kita dapat achieve separuh pun alhamdulillah lah. Alhamdulillah kita boleh delivery. Cuma itulah, kita tak sabar-sabar untuk dine in balik. Memang terjejas sebab kita dekat kedai ni kita ada 14 orang pekerja. So 14 ni dia orang percayakan kita, dia datang. So takkan kita nak potong gaji ke apa kan. So kita cuba something new untuk realize, untuk memuaskan hati perut anda. Satu, sebab mak bapak saya dah buka jalan yang cukup baik. So zaman-zaman sekarang kalau kita nak buka kedai baru, bukan senang nak ada tapak dan nama yang sehebat ni. So kita tinggal maintain dan kembangkan je bisnes yang dah ada. So alhamdulillah bisnes ni going well, bagus. Syukur orang keluang support kita dari luar keluang. Saya background, saya ambil diploma seni kulineri. Jadi kulineri, masakan, dulu saya pun bekerja kat hotel. So lepas bekerja di hotel, kita cuba masakan hotel dekat kedai mamak. So kita bagi orang rasa 5 bintang, harga warung. Okay, yang biasa RM6. So maksudnya ada ayam, ada sayur, ada kuah campur lah. Lepas tu kita ada set yang RM10, ada udang, ada sotong. Sotong paling besar, paling mahal. Maksimum kita pernah jual sotong satu ekor RM30. Sotong tu panjang dia satu kaki. Panjang dia satu kaki, RM30. Kita bakar sotong tu, tuncut. Biasa normally sotong bermula dengan RM8, RM6. Kita punya rempah, kita giling. Steam pakai giling, tak pakai blend. Untuk nasi kandar, sebab tu kuah dia resipi sendiri. So kita pakai rempah basah lagi. Lebih kurang sama macam Pening lah. So far, ada orang Pening yang duduk sini pun dia kata karinya lebih kurang sama. Nasi anda kita campur 7 kuah. Kita campur kambing, kita campur ayam, kita campur ikan, daging lembu, masak hitam, kurma dengan ayam merah. So dia ada manis, pedas, so semua cukup. Ya, kedai ni sama umur dengan saya. Daripada saya lahir tu, saya lahir lepas 2 bulan bapak saya buka kedai. Bapak saya ni penjawat awam. So habis dia kerja, dia akan tolong mak kat kedai ni. Dia tolong sampai dia pencin umur 60. Pagi dia kerja, malam kat kedai. So itu yang jadi kita punya motivate kan. Kalau diorang boleh, takkan kita tak boleh. Orang akan kenal Kak Esa dengan kerang. Kita punya signature dari dulu memang kerang. Kita ada roti canai goreng kerang,
mi goreng kerang, nasi goreng kerang, kuih tiaw kerang, maggi kerang. Alamatnya, okey, kalau nak landmark, Taman Mas, belakang Petron, Taman Mas. Atau nombor 2, Jalan Sahabat, Taman Mas, Keluang Johor. Nombor telefon kedai 017-77-99440. 017-77-99440. Saya berharap Syarikat Keluang dapat rasa masakan kita. At least kita nak orang-orang Malaysia ni yang duduk kat Malaysia ni dapat sekali pun tak apa. Pasti akan gian datang kembali. Setiap hari kita main menu 200 menu ke atas. Semua ada. Kita ada rojak, kita ada pasem bok, kita ada mi bandung, mi hailam, kita ada nasi goreng kambing. Untuk orang Keluang yang berhampiran, kalau malas nak keluar, just call kita. Kita akan hantar sampai depan rumah dengan harga COD yang sangat murah. Jauh lebih murah daripada brand-brand yang terkenal. InsyaAllah. Terima kasih. Kita doakan pada kedai Kak Isa ini, lagi-lagi untuk terus berdaya umpamanya lagi dari sekarang dan terus dinaikkan rezeki lah. InsyaAllah. Amin. 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 Kesihatan yang baik. Ya, betul. Dapat kesihatan yang baik, dapat layanan. Kita dapat layan satu customer tu dengan baik. Macam adik-beradik sendiri. Betul. Terima kasih banyak untuk berikan kita peluang seperti ini. Terima kasih sama-sama. Kuah campur. Kuah campur. Nanti. Ayam. Ah, campur. Panggil. Terong. Sambal madu. Okey. Ni? Daging. Daging hitam eh? Kicap. Daging kicap. Daging kicap. Kurma. Kurma. Kurma dengan kentang carrot. Okey. 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 Kedai ini dah 31 tahun. Memang dekat sini? Sini. Mula-mula warung. Uh-huh. Warung lepas tu besar sikit-sikit. Jadi kat sini yang paling special apa ni kat sini ni? Mi goreng kerang, mi goreng kaisar, nasi goreng kaisar. Okey. 2 minggu sekali hari Ahad tutup. Jadi kalau cepat bulan pekerja 2 hari cuti. Okey, lain-lain sekarang ni okey, yang popular nasi kandar lah. Nasi kandar sekarang. Mana cepat siapa nak cari nasi kandar yang katanya special terbaik kat Keluang eh. Viral kat Keluang ni. Cari kat Kaisar eh. Kaisar. Kedai Kaisar yang popular. Okey.